إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا سيدي تو إمام Presiden Kuasa Masjid Al-Alami Sungai Bombang Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia-Nya dengan rahmat-Nya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk mula-mula semua pada minggu ni kita akan tengok tajuk sambungan minggu lepas, iaitu tajuk besar dia bab zakat dan sedekah. Cuma tajuk hari ini berkaitan dengan larangan kedekut ataupun bakhil, tuan. Kedekut satu, bakhil satu. Jadi dua benda yang sama lah. Kedekut bakhil ni ada beradik, tuan. Kan, tak mau bagi berkira kalau bahasa kita, tuan. Dia nak bagi tapi dia ungkit balik, dia berkira. Sebab apa? Dia ada sebab-sebab dan sebagainya. Oleh kerana kita punya projektor kita ni pun duk lena lagi, kita apa tu mungkinlah ada duk guna hari-hari tu, dia ada lah, dia ada benda nak ada servis ke apa ke, jadi Allah alam. Sebetulnya elok tu kita mula terus, iaitu sebetulnya saya nak tunjuk tentang kesalahan solat tapi dah tak boleh tayang ni, sebab kita terus ulang kaji sikit tajuk lepas, tuan. Iaitu tajuk minggu lepas ni kita hamba dirham dan dinar. Jadi kita ni tak boleh jadi hamba harta, hamba duit, harta, wang ringgit dan sebagainya. Kalau Malaysia kita pakai wang ringgit, kupang, semualah. Duit jangan jadi hamba, ringgit dan kupang kita ni. Kalau orang Arab ni, dinar dan juga dirham. Jadi, mata wang dia. Kalau kita pergi Indonesia, pergi Siam, mungkin bat, sebagainya. Apa dalilnya? Celakalah hamba dinar. Nabi sebut di sini, celakalah hamba dinar. Hamba duit ni, celakalah hamba dirham. Dina dirham lebih kurang, tuan. And dia punya mata wang dia, tuan. Celakalah hamba khamisah dan khamilah, sejenis pakaian yang terbuat daripada wool sutra. Jika diberi ia senang, jika tak diberi ia marah. Macam kita lah, manusia ni bila bagi habuan seronok, senang. Bila tak bagi saja, dia mula ingat, mula tak boleh duduk sebagainya. Jadi itu sifat manusia. Jadi apa tu, kalau dia ada duit, ada banyak harta sebagainya, oh senang, lapang sebagainya. Tapi kalau tak ada duit, tak ada harta ni, dia kalang kabut sebagainya. Memang dunia lah ni perlu ada harta, ada duit. Untuk apa? Untuk membantu. Tapi bukan dunia ni segala-galanya duit, segalanya harta. Duit banyak pun tak tawan hala, tuan. Mungkin kalau tengok, tuan, duit banyak, tidur pun tak lena, tuan. Tu tengok macam duit banyak ni senang hati sebenarnya. Sebenarnya orang ada susah hati. Dia rasa macam ada orang nak masuk rumah, dia rasa macam orang tengok dia pi bank. Jangan orang tak tengok pun, orang pun ada kad ATM juga. Tapi kad ATM aku ada 1,000,000 ni. Ada orang nak colek aku, ada orang nak curi aku, ada orang nak rompok aku. Dia rasa lagu tu. Sebenarnya sama, tuan. Jadi cerita dia, tuan, balik pada kita, balik sakinah ni, tuan. Satu benda yang nikmat juga. Dan mungkin duit banyak, segalanya duit, tapi nak makan tak boleh. Kena gout, kena penyakit ni, kena penyakit ni, pantang juga. Nak beli sotong ada duit, nak beli ketam ada duit, tapi tak boleh makan. Semua orang tak ada duit, tapi nak makan. Nampak? Kalau makan apa pun tak ada masalah bagi dia. Di masing-masing, tuan, ada ujian dia dan sebagainya. Hadis Bukhari, tuan, sembang dalam tajuk minggu lepas. Cuma, tuan, dalam minggu ni, tuan, kita akan tengok sikit tentang dalil larangan kedekut dan bakhil. Jadi apa cerita dia? Apakah dalil cerita tentang orang kedekut ni dan orang bakhil ni? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Kita manusia ni ada sifat dia apa? Rasa takut, rasa apa tu, tak tenteram, rasa keluh kesah, tak okey, tak ada, itu sifat manusia. Dan juga kadang kedekut. Itu sifat manusia, kadang ada kedekut. Kedekut ni, tuan, memang ada dalam sifat manusia kita. Cuma kita nak kontrol kedekut tu pada tempat dia ke macam mana. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kalau mai saja susah, dia mula risau, dia mula mai kecemas masa pulih kita. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kedekut.
Bila dia main senang pula, kedekut pula. Ha, macam tu lah. Bila main susah, dia risau. Bila main apa tu kebaikan saja, ha, dia kedekut pula, rezeki lebih. Mungkin dulu ni bendang buat dapat satu tan, dua tan saja. Main duk buat tahun ni tu dia 5-6 tan. Dia main apa? Kedekut pula dah. Hari tu ni keluh kesah, awaklah tak jadi bendang aku, awaklah tak jadi harum manis aku, awaklah tak jadi, semua tak jadi, risau. Tapi dah Allah bagi kebaikan rezeki pula, ha, dia main kedekut, berkira. Bagi-bagi juga, tapi berkira kan. Ha, tu nama kedekut. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Tu dari yang pertama. Yang mana Allah kata kita ni sifat manusia memang ada perangai tu. Cuma kuat tak kuat ataupun lebih tak lebih saja. Kita yang nak kena tengok, nak kontrol diri kita. Sifat marah kena ada diri kita. Tapi nak guna marah tu bila nak guna, nak kontrol. Sifat pemurah kena ada diri kita. Bila nak guna sifat pemurah tu. Pemurah. Sampai tu masa ni kita pun tak ada haban kita. Duk bagi ke orang, bagi ke orang, haban kita nak makan pun tak ada. Ha, tu terlampau pemurah. Tak boleh juga. Terlampau kedekut pun tak boleh juga. Kedekut tu ada juga kadang-kadang. Tapi tak mana nak kena kedekut. Kedekut macam mana tuan? Kita tengok lagi tentang dalil tuan. Ni ada video tu saya nak tunjuk tapi dah tak ada ni, tak boleh tayang. Dalil yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa sifat yang paling buruk pada seseorang adalah kikir. Ha, kedekut juga. Kikir ni kedekut. Yang berkeluh kesah serta takut dan kecut. Penakut, kedekut, risau, ini sifat yang ada pada diri kita. Sahih Bukhari dalam apa tu Al-Kabir dia. Abu Daud kata yang sama, Ahmad Ibn Hibban, Abu Nu'aim dan juga Abu Syaibah. Jadi sifat manusia yang buruk ni apa dia? Kedekut. Yang mana? Risau melampau ataupun kecut. Takut tu kena ada. Tapi kalau kecut ni, ha, penakut yang tak kena tempat. Ha, ni pengecut lah. Ha, nampak? Takut lain lagi. Kalau kata pengecut tu, kita memang tak padan. Memang tak patut. Kita takut pada tempat, tempat tu. Takut kena ada, tapi kalau pengecut ni, ha, jadi dia melampau takut tu. Jadi, kena tengok balik tuan-tuan. Okey, dalil yang kedua. Dari masih daripada Abu Hurairah radhiyallahu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkumpul debu fi sabilillah. Debu fi sabilillah ni tak akan bercampur dengan asap jahanam, asap neraka jahanam itu pada diri seorang hamba. Tidak akan berkumpul sifat kikir, kedekut dan iman pada hati seorang hamba selamanya. Kalau kedekut ni dia tak boleh sama dengan orang beriman. Sifat kedekut ni kena letak jauh-jauh, buang terih tuan. Kan? Apa tu sifat yang tak patut kita ada ni apa? Kedekut, tamak haloba, semua benda-benda tu tak patut ada. Sebab orang Islam kita ni, benda itu menjadi benda yang tak patut ada dalam diri. Sepatutnya apa? Sifat pemurah, sifat apa tu, apa panggil tolong orang, empati sebagainya, belah kasihan, itu kena ada. Jadi dua benda ni tak akan bercampur. Iaitu fisabilillah, debu fisabilillah ni dengan api jahanam ni tak boleh ada dekat seorang. Kalau dia syurga, syurgalah dia. Kalau neraka, nerakalah dia. Tak boleh pagi duduk dalam syurga, malam duduk dalam neraka. Esok pagi dalam syurga pula, tak ada orang lagu tu. Dia syurga lah tempat dia. Kalau tak berjaya, neraka lah tempat dia. Itu bezanya tuan-tuan. Tak ada orang nanti akhirat duduk dua alam. Pagi duduk dalam neraka, petang duduk dalam syurga. Tak apa, malam duduk dalam syurga kan, esok tu pagi pula duduk dalam neraka. Tak boleh. Dia mesti antara syurga ataupun neraka. Itu tempat dia tuan-tuan. Okey, ada satu tempat tuan-tuan, satu dalil, doa para malaikat atas orang yang kedekut, bakhil dengan dia dan dihancurkan hartanya. Ada doa malaikat tuan-tuan, orang yang bakhil ni, orang kedekut ni, malaikat doa kat dia supaya apa? Harta dia hancur. Harta dia tak berguna, harta dia bankrupt, harta dia rugi tuan-tuan. Apa dalil dia tuan-tuan? Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun dekat dia. Kita pergi tak mana-mana pun, malaikat akan bersama dengan kita. Tak mana, pagi, petang, siang, malam, tidur, lena, kerja ke apakah, dua malaikat akan berada di sisi kita. Seperti kita tengok dalam dalil lain pula, atib, khatib, catat apa kebaikan kita, apa keburukan kita hari itu. Dua malaikat akan bersama, tapi dia akan bersama kita. Apa kata? Dua malaikat tadi, salah satu dia berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Ya Allah, bagilah ganti dekat dia ni. Sebab apa? Dia sedekah tadi. Dia tolong orang tadi. Dia bantu infak. Dia buat kebaikan. Malaikat doa dekat si pulan itu.
Dia kata apa? Ya Allah, berikanlah ganti bagi yang berinfak. Itu yang kata kita sedekah duit ni murah rezeki lagi. Ustaz, doa ustaz ada RM10 bagi RM10. Matematik dunia kata rugi. Sebab apa? Ada RM10 bagi ke orang RM10. Ada RM1 bagi ke orang RM10, tinggal RM90. Ada RM1 tinggal RM800. Rugi kan? Matematik Islam apa? Matematik dunia kata tinggal kurang. Tapi matematik akhirat kata apa? Bertambah harta kita. Berkat harta kita. Beranak lagi tu harta kita. Sebab apa? Malaikat doa kat kita pula. Kalau orang doa mungkin dia terima tak terima. Mungkin dosa dia banyak, Allah tak terima doa dia. Tapi kalau malaikat doa kat kita, doa itu makbul tuan. Yang mana? Bertambah. Buktinya satu diganda sampai 700 kali ganda. Bagi RM1 tadi kali dengan 700. RM700. Kalau bagi apa tu RM100 kali dengan 700 tuan. Bayangkan banyaknya kita dapat kebaikan dia. Sedangkan orang yang lainnya, sedangkan malaikat yang kedua pula tadi akan berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir, orang kedekut. Ya Allah, dia ni tak bagi apa pun kedekut, berkira dengan orang, bagi hancur harta dia, bagi tak guna harta dia, bagi rugi harta dia, bagi apa musnah harta dia. Itu doa malaikat. Sebab tu kena berhati-hati. Orang yang buat kebaikan di doa kebaikan. Orang yang buat berkira waktu kemudian buat maksiat sebagainya, dalam bab ni dia dalam berkira tuan. Kedekut, kikir. Jadi malaikat doa hancurlah harta orang kikir. Mungkin tengok duit simpan kat bank, tak ada siapa kacau pun. RM1, RM1,000. Bank je. Tapi tak, kehancuran lagu lain tuan. Mungkin rosak tanu, mai tani dan sebagainya. Allah tarik nikmat yang ni, tarik nikmat yang ni. Itu dah harta anu harta ni. Yang mungkin okey sebelum ni, tapi bila mai saja kita kerekut, dia mai macam-macam. Jadi tak pernah lagi orang kita jumpa orang yang sedekah bankrupt. Tan Sri ni, Datuk Sri ni sedekah buat ni, buat ni, buat ni, tiba-tiba bankrupt. Tak ada tuan. Sebenarnya bila sedekah lagi, harta dia bertambah berkat lagi. Cuma yang duk bankrupt, Datuk Sri Tan Sri ke apa duk berniaga kat luar tu, ada cerita lain pula. Mungkin dia berniaga apa? Berniaga yang tak kena gaya, yang halal haram tak tengok sebagainya. Itu ada bankrupt. Kalau kata dia berniaga betul, dia rajin sedekah, mustahil dia akan bankrupt. Bahkan berkat lagi harta dia, bawa nak pinak lagi harta dia. Hadis muttafaqun alaih, iaitu Bukhari dan Muslim. Dalil yang seterusnya, tidaklah matahari terbit kecuali diutus di dua sisinya malaikat. Dua malaikat. Matahari terbit saja ada dua malaikat berseru. Dua malaikat itu berseru, berkata, semua penduduk bumi mendengarnya kecuali jin dan manusia. Rupanya tuan-tuan, bila malaikat sebut ni, jin manusia yang tak dengar. Burung-burung dengar, binatang lain dengar, makhluk lain semua dengar. Sebab tu bila tengok balik, azab kubur ni benda-benda lain tahu tuan-tuan. Kita yang tak dengar. Kita yang tak tahu. Jadi kemudian apa lagi tuan-tuan? Kemudian semua penduduk bumi mendengarnya kecuali jin dan manusia. Mereka berdua berkata, wahai manusia, menghadaplah kalian kepada Rab kalian, kerana yang sedikit dan cukup itu tentu lebih baik daripada yang banyak tapi dipakai untuk berfoya-foya. Nampak tuan-tuan? Kita boleh rezeki sikit, guna cara sikit. Dan jangan lupa infak pula. Jangan lupa bagi ke orang. Ingat juga kita ada rezeki ni, ada sikit. Tapi teringat orang susah pada kita. Tapi tak, kita rasa nak bagi tak derma masjid RM1 hari Jumaat. Ish, aku nak bagi. Macam mana duit ada pun sikit. RM5 tinggal dalam poket. Ada RM5, bagi 2 kupang. Ada RM1. Ada RM100, bagi RM10 contohlah. Kalau nak tunggu kita kaya, sampai bila kita tak akan sedekah? Tak apalah, nantilah. Aku boleh padi ni, aku nak sedekah. Tak. Tak ada tuan. Cara sikit, bagi sikit. Cara banyak, bagi banyak. Itu orang yang beriman. Dia tak kata, tunggu saat kaya baru nak buat ibadah, nak sedekah, nak buat kebaikan. Itu pun tak tepat tuan. Jadi, ada banyak mana, buat dekat mana yang kita ada. Sebab dengan kita mula yang itulah, Allah kan bertambah rezeki kita. Kemudian, apa malaikat kata tadi? Wahai manusia, kepada Rab kalian, kepada Allah kita, kerana yang sedikit dan cukup itu tentu lebih baik daripada yang banyak tapi dipakai untuk foya-foya. Duit banyak-banyak pun, berjuta-juta, tapi tak reda, tak mendapat keberkatan, habis macam tu saja. Boleh banyak mana? Bolehlah untung 20,000. Tapi bila tanya balik, mana habis duit tu? Bah, habis itu ya. Yang ni rosak, yang ni kena buat, yang ni kena buat, yang ni. Lagi ni tak ada apa yang tinggal pun. Semua orang tu gaji apa? Ngam-ngam je 500, 200, 300 yang bersih.
Tapi dia boleh juga infak, boleh sedekah, boleh buat kebaikan. Sebab apa? Berkat. Duit yang ada tu cukup untuk diri dia. Nak buat apa? Boleh buat semua. Tapi dengan kuantiti yang sedikit. Tuan. Kemudian kita lagi di sini. Dan tidaklah matahari terbenam kecuali diutuskan di antara dua sisinya dua malaikat yang berseru. Tadi matahari naik. Matahari terbenam pula, semua penduduk bumi mendengarnya kecuali jin dan manusia. Mereka berdua berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan hancurlah orang yang kedekut." Sama juga malaikat, yang mana dua malaikat akan duduk di sisi kita. Yang mana kita sedekah, dia minta doa bagi banyak lagi rezeki kita. Jika kita kedekut, Allah doa, dia doa bagi kita dapat apa tu, kemurkaan, dapat kemusnahan harta kita. Dalil yang kedua ni pula, bila mai siang saja matahari naik, dua malaikat tadi akan berkata, siapa yang mana yang harta sedikit itu pun kalau dia buat kebaikan cukup bagi dia. Dia boleh banding harta banyak tapi poya-poya, rugi kan. Dan matahari naik terbenam pula, dikatakan lagi dua malaikat itu berseru kepada penduduk jin dan juga berseru kepada semua makhluk kecuali yang tak dengar ni, jin dan manusia saja. Sebab tu kita ni ralik, tak tahu mana-mana. Kan? Jika kita beriman, kita tahu tak mana peluang yang kita boleh ambil. Dia kata apa? Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak. Bagi duit sedekah, kan? Infak, wakaf ke apakah, Allah ketambah rezeki kita. Dan hancurlah orang yang kedekut tadi. Hadis Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Jadi banyak dalil tentang cerita tentang kedekut bakhil ni. Sesungguhnya orang seorang malaikat yang ada di pintu langit, sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, barang siapa yang meminjamkan pada hari ini, maka akan dibalas pada hari nanti. Kalau kita suka bagi pinjam ke orang, akhirat nanti Allah akan balas, tuan. Cuma orang kita pula terbalik. Dah nampak orang ni baik, dia bagi pinjam-pinjam-pinjam, kita ambil peluang pula. Pinjam-pinjam tak bagi balik. Barang ke, duit ke, harta ke, itu perangai kita, tuan. Sebenarnya, orang yang suka bagi pinjam ke orang ni, Allah akan bantu di akhirat nanti. Kedepan nanti Allah akan bantu pada hari nanti. Mungkinlah dia bagi tolong orang, nanti dia susah nanti, Allah tolong dia balik. Tu dalil sahih. Ni dalil ni lah. Dan seorang malaikat lagi yang berada di pintu yang lain, pintu langit yang lain pula, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran orang yang kedekut. Kalau orang berinfak ni, bagi kebaikan, tambah lagi rezeki dia, berkat rezeki dia. Tapi kalau orang ni kedekut, hancurkanlah harta dia, hancurlah dia punya apa tu, dia punya bunyi apa tu, barang dia ke, apakah hak milik dia. Sebab apa kedekut, tuan? Jadi dalil cerita tentang kedekut ni 2-3-4 hadis, tuan. Semua ni berkaitan dengan malaikat. Bila malaikat doa, tuan, apa tu, benda tu mustajab, tuan. Jadi kena berhati-hati. Okey, harta dari Allah. Jadi apa dia harta daripada Allah ni? Wahai para hambaku, kalian semua pada asalnya lapar kecuali orang yang aku beri makan. Kita asal lapar, semua manusia lapar. Tak kira lah Cina ke, India ke, orang putih, Siam ke, siapa-siapa ke, sifat manusia akan lapar. Pagi-pagi lapar dah, tuan-tuan. Kan, makan pagi, lapar pula tengah hari. Makan tengah hari, lapar pula malam. Tu sifat manusia. Kemudian Allah yang bagi kita makan. Kan, rezeki, dapat duit, dapat beli barang sebenarnya, itu rezeki Allah, tuan-tuan. Maka mohonlah makanan kepada aku. Kita mohon makanan kepada Allah, minta rezeki. Bukan minta rezeki turun seketul ayam golek, turun nasi sepinggan, tak, kena usaha. Dan kita dapat rezeki. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian pada asalnya telanjang. Kita asal telanjang, tuan. Beranak-beranak tu ada. Bayi kita atau anak kita pakai baju siap dah. Semua bogel, tuan. Itu manusia, tuan. Kecuali orang yang kuberikan pakaian. Dan daripada bogel tu, tuan, yang mana ada duit, ada ni, beli baju dekat anak, kita pakai baju, pakaian. Kalau tak ada, tuan, dia pakai baju tu lah sehari semalam. 2-3 hari, 4 hari. Habis rezeki pada kita. Maka mohonlah kepada aku pakaian. Cerita dia, tuan-tuan, nak minta apa pun, minta kepada Allah. Harta kasut kita balik sekali lagi, apa tu, putih kasut. Minta kepada Allah kasut, tuan. Tak ada kata Allah bagi kasut sebiji, selipar putih dah Allah bagi. Tak. Allah bagi rezeki kot lain. Beli baru, orang dapat segi balik rumah segi, ada orang bayar hutang kat kita, balik sekali lagi, dapat gaji sebagainya. Jadi semua tu rezeki, tuan. Apa saja yang kita buat ni, minta kepada Allah. Cuma minta saja boleh tak? Tak jadi, tuan. Minta dia kena dengan usaha. Kalau kerja bendang, bagilah padi elok, bagi semua ni, bagi elok. Dia tengok, duduk rumah aja. Tak tengok ayam, tak tengok apa tu, tak buah baja, tak pergi tengok racun, tengok sebagainya. Mana mungkin nak dapat padi yang elok. Kena usaha, tuan. Jadi cerita dia, kena usaha baru kita serah pada Allah, tuan.
Gambaran hadis di atas menguatkan bahawa manusia tidaklah memiliki apa-apa pun keperluan kecuali hidup dia ni Allah Ta'ala bagi. Makan, minum, kan? Lena tu pun Allah bagi tu kan. Setengah orang ada yang jenis penyakit tak boleh lena. Mata duk jegir-jegir, tak boleh lena langsung, kan? 5 hari tak lena. Ada orang tu penyakit tu. Nikmat lena ni bukan kesenang. Nikmat kentut tu kan. Nampak macam kotak kentut ni. Tu tak boleh bayangkan seminggu tak kentut tu kan. Allah, kembung perut, tak boleh lena tu kan. Tak boleh nak buat apa kerja. Tu pun sama juga. Semua yang Allah bagi ni nikmat, nikmat, nikmat. Nikmat bahagia, nikmat apa tu, apa panggil lapang dada kan sebagainya. Setengah orang mungkin ada rezeki kan, tapi rezeki kot lain. Dia mungkin anak banyak tapi kurang tani. Yang ni mungkin anak tak ada tapi lebih tani. Semua ni macam-macam tu. Jadi semua tu nikmat. Kemudian lagi kita, dan perlu diingat, manakala lahir di dunia manusia tidaklah membawa apa pun walaupun selai benang. Kita main ni kita tadilah telanjang bogel tuan. Dan balik kepada Allah nanti pun selai sepinggang je tuan. Ada jugalah kain kapan kita. Kalau ikut tuan, bogel kita tuan. Tapi ditutup aib kita ni tidak ada kain kapan kita tuan. Main pun selai sepinggang, balik pun selai sepinggang tuan. Tu cerita dia. Jadi apa yang Allah bagi semua ni rezeki. Rezeki yang mana? Sementara tuan. Okey, bakhil tuan. Apa pengertian bakhil pula? Bakhil adalah sifat yang tercela. Kerana sifat ini terlahir dari godaan syaitan. Bakhil ni syaitan dia cucuk tuan. Oi, jangan bagilah oi. Tengok dia ni pun kaya. Jangan bagilah. Kita pun kerja juga. Takkan dia tak kerja, nampak? Dia mula cucuk. Hari tu orang bagilah kat dia. Awak hang bagi lagi. Ha, nampak? Dia mula cucuk kita. Bakhil ni iblis syaitan yang cucuk tuan. Bakhil dijadikan oleh syaitan sebagai jalan untuk menuju jalan ke neraka. Oh, hang sengit hang seorang kaya. Orang lain dalam kampung dia ramai lagi kaya. Minta lah kat mereka. Nampak tuan? Contoh. Kalau nak bagi tuan, bagi. Dia duduk pikir. Ni duduk pikir. Ish, aku duduk heran juga. Ni orang kaya lain tu tak boleh tolong pun. Awak aku seorang. Dia minta kat aku. Contoh tuan. Allah pilih kita tuan. Dia uji. Allah nak bersihkan harta kita. Allah nak tambah rezeki kita. Sebab apa? Dengan sedekah itu, Allah tambah rezeki kita tuan. Itu yang sepatutnya. Definisi bakhil adalah perbuatan seorang hamba untuk menahan harta yang ada pada pemiliknya tanpa menunaikan hak dan kewajipan yang terkait dengan harta tersebut. Dalil yang mana melarang daripada perbuatan bakhil adalah apa dia tuan? Satu dalil tuan, hadis An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah 7 kehancuran yang dapat menimpa kalian. Jauhi 7 benda ni. Lalu sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Lalu beliau berjawab, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kedua, kedekut. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Memakan riba. Harta ni riba. Memakan harta anak yatim. Lari dari peperangan. Menuduh zina wanita mukminat yang suci. Di 7 kehancuran ni, kita kena elakkan. Yang mana? Kedekut. Paling kedekut kena elak. Sekutu Allah. Membunuh jiwa yang tak patut kita bunuh. Memakan riba. Menegar-menegar ni kita tengok. Makan riba. Memakan harta anak yatim. Harta anak yatim. Lari dari peperangan. Tuang ataupun lari tinggal daripada peperangan. Menuduh orang perempuan yang mana muslimah muslimi ni yang baik dia berzina sebagainya. 7 benda ni kalau kita buat tuan, tunggulah kehancuran. Adalah balasan Allah nak bagi. Sama ada kat dunia segera ataupun akhirat Allah bagi tuan. Jadi kena hindarkan 7 benda ni. Banyak lagi contoh tentang kehancuran orang yang bakhil. Salah satunya adalah Qarun. Qarun tuan. Qarun ni orang kaya. Sebab tu orang panggil harta karun. Harta dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ada orang yang bawa harta ni, kita bawa harta. Tapi tak, orang dia, dia ada orang yang bawa kunci. Bayangkan, tanggung kunci. Kita tu bawa kunci kereta pun, kunci rumah, kunci kereta. Ha, segenggam. Kalau bawa segenggam pun, dah ada orang panggil macam-macam. Kunci rumah, kunci store, kunci kebun. Ha, tu bawa segenggam. Bayangkan, ada orang bawa kunci kita, kena tanggung kunci. Maknanya kalau tengok tanggung kunci saja macam tu, harta dia banyak mana tuan. Itu Qarun. Sebab tu Qarun ni ditenggelamkan harta dia. Duduk dalam tanah. Sebab tu cuba cari harta karun. Pergi mana? Pergi hutan. Dua, duduk korek cari harta karun. Kau jumpa. Mana ada kata harta tu tuan benda langit. Dia tenggelam dalam bumi. Tu harta Qarun. Iaitu salah satunya adalah Qarun sebagai raja kebakhilan. Dia harta banyak tapi dia bakhil. Yang pernah muncul di muka bumi ini.
di mana Allah akhirnya menenggelamkannya beserta pengikut dan hartanya. Pengikut dia ikut, Allah tenggelam dengan harta dia sekali. Kisah detailnya boleh dibaca dalam surah, dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Hal ini perlu kita tengok balik, ambil pelajaran bahawa bakhil ini akan bawa kehancuran, tuan. Mungkin rasa bahagia sat saja, duit banyak, harta banyak, tapi tak bahagia, tuan. Sifat bakhil muncul diakibatkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dia rasa cinta lebih dunia. Kalau dia fikir nak mati, dia tak fikir kedekut. Dia fikir, ish, aku nak duduk lama lagi ni. Aku kerja padan, ha? Yang aku buat kerja, duit boleh banyak ni. Lepas tu malas, tak arti kerja. Nampak? Dia main sudikan, apa tu, iblis-iblis syaitan ni. Hang duduk kerja sungguh-sungguh, pagi petang siang malam. Mereka duduk lena saja, buat apa bagi kat mereka. Nampak tuan? Cucuk tuan. Sepatutnya, tak ada masalah. Mereka malas, itu cerita lain. Kita bagi sedekah, bagi apa tu, hak apa tu, apa tu dia punya hak mereka. Hai, mudah-mudahan dengan kita bagi itu lembut hati mereka dan sebagainya. Itu kita kena doa, tuan. Sifat bakhil muncul diakibatkan kecintaan tentang lebihnya dunia. Tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan di sisi Allah. Tamak dan terkagum pada diri sendiri serta sebab-sebab lain. Oh, aku boleh berjaya ni padan lah. Kedai runcit dulu ni tiap-tiap pagi petang siang malam pulun. Dia ada 5 cawangan. Usaha aku lah tu. Buat apa nak bagi kat mereka? Mereka ni malas. Tak lah apa. Penyegan sebagainya. Tak, tuan. Jangan, tuan. Sebab apa? Bila jadi tu, Allah uji kita. Dengan harta, tuan. Jangan bakhil kepada keluarga. Ada Nabi pesan lagi, jangan bakhil kepada keluarga. Apa dalilnya? Dari sahabat Abu Abilah, atau terkadang disebut sebagai Abu Abdurrahman Al-Thawban, berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik dinar yang diinfakkan salah seseorang adalah dinar yang dia infakkan kepada keluarganya. Kalau kita bagi dekat orang, dengan bagi pada anak bini kita, anak bini kita utama. Dok kaya-kaya, tapi bagi dekat adik-beradik, orang jiran. Tengok anak dia tak bagi langsung, bini dia pun dia tak jaga. Dia kaya saja ya, dia berkira kedekut. Anak bini minta-minta ke orang pula. Sedangkan sepatutnya, anak bini dah dia kena jaga. Dan dinar yang diinfakkan untuk membeli kenderaan perang fi sabilillah, serta dina yang diinfakkan untuk saudaranya untuk perang di jalan Allah. Ada tiga benda. Dia ada duit, dia ni sebaik-baik infak ni apa? Bukan bagi dekat orang lain lagi. Kita bagi pada anak bini kita, makan, minum, pelajaran, tempat tinggal, sebagainya. Jaga yang tu dulu. Dah mereka pun dapat apa-apa mereka, baru kita bagi ke skop yang luas sikit. Adik-beradik kita, sahabat handai kita, tetangga kita, jiran, baru pergi orang luar. Tapi tiga benda ni bagi pada ahli keluarga kita, isteri kita, anak kita. Ataupun yang kedua, kita beli harta untuk perang, kenderaan, kereta perang ke apakah, itu lebih baik lagi. Ataupun bagi infak pada orang saudara nak pergi perang, keperluan dia nak pergi perang, apa dia perlu, senapang ke, pakaian ke, bom ke apa ke. Contohlah, di zaman kita tak ada lah lagu tu. Ni sedekah apa? Nak beli bom tangan 3 biji, tak ada lagu tu. Jadi kerajaan kita akan buatlah, ada tentera, ada polis sebagainya, itu pun sama, tuan. Jadi hadis Muslim. Okey, yang akhir sekali, jangan bakhil kepada pekerja. Kita ada pekerja, kita bakhil dengan pekerja kita, tak boleh, tuan. Apa dalilnya? Daripada Abu Daud, tidaklah seseorang meminta kelebihan harta yang dimiliki tuannya lalu dia tidak memberikannya, kecuali akan datang didatangkan ketika hari kiamat kelebihan harta itu berupa ulat besar. Rupanya tuan-tuan, kita ada pekerja 5 orang. Kedai dulu kecil je. Seorang dua orang lah kali, besar-besar-besar ada 5 pekerja. Main hujung tahun tak bagi bonus kat mereka, gaji pemberkira. Kedai lain dapat 1,000 kata gaji minimum. Dia bagi 500, 800 je. Tak sepatutnya bagi. Tapi suruh kerja tu main pukul 8 pagi sampai 8 malam. Pulun tak sangka, perah tak sangka. Apa je tuan? Sepatutnya kita kena bagi dekat mereka ni. Gaji mungkin naik, habuan sebagainya. Sebab apa? Mereka pulang kerja. Untuk apa? Untuk kita, kerjaan kita. Tiba-tiba kita berkira, tuan. Apa jadi akhirat nanti, duit katalah hak mereka setiap bulan tu 200, tak bagi. Setahun kah? Ada bonus kah? Tak bagi. Duit tadi akan tukar jadi ulak yang besar. Yang mana ulak ni akan makan balik kita, tuan. Itu harta kita yang miliknya milik pekerja kita. Bayangkan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita nak tengok balik, timantara balik. Yang mana harta kita ada ni, ada habuan-habuan dia untuk lain. Yang mana zakat kena bayar kepada baitul mal. Untuk apa? Orang miskin, orang yang asnaf sebagainya. Bila kita bayar kepada ni, selesai masalah. Yang masalah lah ni, yang kaya, kaya raya. Yang miskin, miskin papa ke dana.
Sebab tu bila jurang perbezaan akan timbul nanti merompak, mencuri, menyamun. Sebab apa? Yang kaya, kaya sungguh. Yang miskin, miskin sungguh. Kalau tuan-tuan semua orang kaya banyak duit, banyak zakat sebagainya, tak ada isu kata rompak-merompak, curi-mencuri. Kita pun, oh padahlah dia usaha, dia kaya, dia itu rezeki dia. Jadi dia banyak zakat, banyak pada orang miskin, banyak pada orang asnaf sebagainya. Terjaga tuan-tuan. Yang jadi masalah ni, harta itu tidak diurus dengan baik sebagainya. Jadi kita tengok balik hadis Abu Daud tuan-tuan. Ini cerita dia tuan-tuan, kena berhati-hati. Jadi bila mai berkira bakir ni, Allah akan tarik nikmat kita. Allah akan bagi kita apa, terhancur harta kita. Kalau kita kena, kita baik, kita sedekah, Allah tambah rezeki kita. Allah bagi berkat rezeki kita. Mungkin kita tengok gaji 2,000 zaman lah ni, mana nak boleh. Tapi boleh juga hidup. Sebab apa? Berkat rezeki tuan-tuan. Sengah gaji sampai 10,000 sebulan. Bila tengok balik, apa pun tak ada, hilang lagu tu je. Jadi sebab apa? Keberkatan itu tak ada tuan-tuan. Jadi apa yang ada, kena bersyukur. Jadi macam mana bersyukur ni? Kita dengan kita sedekah, infak dan sebagainya. Lagi infak, lagi kaya kita sebenarnya. Kaya pahala dan kaya harta itu akan beranak pinak. Jadi besar, besar, besar sepatutnya tuan. Wallahualam. Kalau kita sedekah, lagi miskin, itu ada benda yang tak kena. Mungkin duit tu daripada haram, tak berkat, dia main isu-isu yang lain pula. And wallahualam. Ada tanya-tanya apa untuk tajuk hari ni berkaitan dengan sedekah ni? InsyaAllah minggu depan tuan, kita akan sambung nanti tajuk baru pula nanti. Menahan harta dan tamak terhadapnya. Dia lebih kurang nak sama dengan bakhil juga, tapi dia lebih terperinci. Ada duit, ditahan dulu. Tunggu sat, nantilah. Tunggulah nanti. Dia ada tangguh-tangguh. Macam mana? Ataupun dia tamak. Oh, dapat banyak ni, tak bagi sikit pun. Dia ada kaitan dengan tajuk ini. Tapi dia lebih terperinci. Apakah dalil orang yang tahan harta? Bukan tak ada duit. Ada duit, tapi dia tahan dulu. Dia pegang dulu. Jadi, apakah orang lagu ni tuan? Wallahualam. Dia tanya-tanya apa untuk tajuk hari ni? Minta maaf tuan-tuan, tak boleh tengok pula dia punya ni. Kena tengok balik. Siaran tu jadi sekali kat majlis opoh. Lepas tu mai esok tu 3-4 majlis boleh pula. Ni jadi pula 2 minggu pula jadi. Jadi ada aku benda nak kena tengok balik. Naik lampu tu tapi baru sangat beli ni. Jadi macam jadi macam ada benda apa aku. Tak boleh bawa berentak ke sebagainya dia punya tu. Kenapa saya berhenti kat ni, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.